apa, Bi? Ini buku novel. Novel tentang apa itu? Tentang anak-anak dari berbagai belahan dunia itu berjuang untuk, ada yang untuk negaranya, ada yang untuk keluarganya, juga ada untuk pendidikan, gitu, dan lain sebagainya. Yang nulis siapa? Saya. Nulis sendiri? Iya. Ngetek sendiri? Iya. Jadi ini hanya membutuhkan tangan, Pak. Kaki nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Aku wajahnya taruh di sini dulu gitu? Iya. Harus dipaskan dengan kotaknya ini, kotak jawaban. Oke. Terus? Mungkin harus di... Oh iya, kurang dekat. Sudah, aku sekarang ini. Ya. Tanya Pak Gub soal bukunya. Ya senang karena dari dulu saya sudah ingin ketemu dengan beliau. Baik, kemudian sederhana, lucu juga ya, dan ramah. Jadi dulu saya suka cerita, Kak. Saya suka cerita, kemudian orang tua saya bilang kenapa ceritamu enggak ditulis aja biar gampang diingat gitu. Dan saya tulis, tapi saya ingin tulisan saya itu dibaca oleh orang-orang lain, dan sejak hari itu saya membuat buku pertama saya, lalu kedua, dan buku ini. Kalau coding itu dulu saya pertama kali mengenal coding itu setahun yang lalu, papa saya yang mengenalkan, dan 2 bulan yang lalu saya mulai les coding, dan sekitar 1 bulan yang lalu saya mengikuti lomba itu. Karena buku itu adalah jendela dunia, jadi ya cintailah buku, kemudian membaca buku, dan mungkin lebih mementingkan buku daripada game atau gadget itulah. Jadi saya dikasih buku sama AB, judulnya Liga Pejuang Cilik, dan kamu tahu hari ini adalah hari? Buku Nasional. Hari Buku Nasional. Paling yang tua-tua ditanya, ini hari apa? Senin paling bibit. Yang betul adalah Hari Buku Nasional, tulisannya dari AB. Banyak membaca.